Mantan Pangdam 16 Patimura, Mayen TNI Richard T.H. Tampubolon, resmi menjabat Inspektur Jenderal Angkatan Darat, menggantikan Letjen TNI Rudianto yang pindah tugas menjadi Kabais TNI. Acara serah terima jabatan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman, bertempat di Aula A.H. Nasution, Mabesat, Jakarta. Selain Irjenat, jabatan yang diserah terimakan yaitu Pangdam 16 Patimura dari Mayjen TNI Richard T.H. Tampubolon SH/MH kepada Mayjen TNI Ruru A. Setiawibawa SEMM, Pangdam 6 Mula Warman dari Mayjen TNI Teguh Pujo Remekso kepada Mayjen TNI Tribudi Utomo SE, dan Kadis Litbangat dari Brigjen TNI Teri Tresna Purnama SIKOM MM kepada Kolonel Infantri Jajat Sudrajat. Dalam sambutannya pada acara ramah tamah, Kasat menekankan, seorang pemimpin harus mempunyai rasa memiliki, karena rasa memiliki ini muncul apabila seorang pemimpin memiliki rasa persaudaraan, kebersamaan, dan rasa penderitaan antara pimpinan dengan bawahan, dimanapun bertugas dan berada. Saya berharap, mari kita rekatkan sebuah rasa persaudaraan, kebersamaan, penderitaan, karena kalau kita bandingkan dengan angkatan lain, kita bayangkan sekarang prajurit-prajurit kita di Papua yang segala kekurangan, segala keterbatasan, begitu juga sedang mencekam, begitu juga sedang rindu dengan anak istrinya, dan dia terus-menerus lakukan seperti itu. Ya, kita harus merasakan itu. Kita sebagai pimpinan, dan kita juga pernah merasakan seperti ini. Nah, rasa ini kita harus setiap saat harus kita rasakan, sehingga muncullah rasa memiliki antara pimpinan dengan bawahan. Dimanapun kita bertugas